Bila, gimana kerjaan kamu di kantor? Aman kok ya. Kamu ada masalah pribadi? Loh kok, ayah tahu? Iyalah, ayah pasti tahu. Kalau kamu lagi ada masalah pekerjaan, sikap kamu itu beda. Contohnya seperti kemarin. Terakhir ayah lihat kamu bersikap seperti itu pada saat mau lulusan SMA dulu. Iya, jadi Bila lagi ada masalah sama sahabat Bila ya. Boleh ayah kasih saran? Sahabat itu seperti keluarga yang bisa kita pilih. Kalau kita ada masalah dengan sahabat, kalau bisa, kita tidak boleh lari. Kita harus menyelesaikannya secara baik-baik. Semua ego harus diturunkan. Semua harus mengakui kesalahannya. Karena setiap ada konflik, nggak cuma salah satu yang salah. Semuanya salah. Ada yang tidak mau minta maaf, dan ada juga yang tidak mau memaafkan. Gila udah maafin kok ya. Kalau kamu sudah memaafkan dengan ikhlas, kamu tidak boleh mengingat-ingat lagi kesalahannya yang lalu. Kamu harus bimbing dia menuju ke arah yang lebih baik, ya? Mbak Bilanya masih lama ya, Mbak? Udah hampir setengah jam loh. Sebentar lagi, Mas. Tadi mobilnya katanya mogok, jadi dia ke tempat servis dulu. Maaf ya Mas, tadi tuh aku sengaja pakai ojek online biar nggak telat. Nggak apa-apa kok, Bil. Saya baru aja datang. Ya udah kalau gitu kita langsung aja mulai meetingnya ya. Nggak apa-apa, Bil. Nggak usah buru-buru. Tarik nafas aja dulu. Mbak mungkin bisa bikinin teh hangat dulu buat Mbak Bil. Baik Mas. Makasih ya Mas. Mbak, ya, aku boleh nanya nggak? Boleh. Mbak Bila sebenarnya pilih Mas Yusuf atau Mas Gilang? Maaf Mbak, minum dulu Mbak. Ini pertanyaannya. Maaf Mbak, abisnya kalau aku perhatiin, Mbak Bila tuh kalau lihat Mas Yusuf itu beda. Kalau Mas Gilang sih dari awal emang kayaknya suka deh sama Mbak Bila. Ya Allah, Prita. Terus kemarin juga aku lihat Mbak Bila tuh kayak yang murung dan galau gitu. Gak kayak biasanya. Iya, aku dari kemarin emang lagi banyak pikiran, Kak. Pilih yang nyaman di hati aja, Mbak. Kok jodoh lagi sih? Bukan cuma soal jodoh, tapi untuk menentukan pilihan hidup, pilih yang nyaman di hati aja. Yang seret gitu. Yaudah yuk makan lagi aja. Ya. Bila, mau diantar? Mas Gilang? Tadi aku lewat sini, terus ingat mobil kamu mogok. Mungkin mau diantar sambil ngomongin proyek tadi. Gak usah Mas, aku pakai ojek online aja. Bener, sampai tempat servis mobil juga gak apa-apa kok. Mas Gilang? Iya Bila. Mohon maaf Mas, saya gak bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bila. Nis, besok bisa ketemuan? Gimana, Nis? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya udah, sampai ketemu ya. Assalamualaikum.
Jadi jawaban kamu apa, Nah? Udah lama loh Rashad nunggu jawabannya. Kan gak boleh kelamaan ngegantung orang. Umi bilang iya aja ya. Denisa udah ada calon belum? Mas Bayu suka sama Nisa. Semua berawal dari niat yang tulus. Ikhtiar penuh tawakal demi menyempurnakan ibadah. Menjawab panggilan ilahi. Karena siapapun dapat menjadi tamu Allah.